Tuan-tuan dan puan-puan, nampaknya para peserta mencuba bersungguh-sungguh untuk merebut hadiah-hadiah yang begitu lumayan, 5,000, 3,000 dan 1,000. Dan setakat ini kita telah mendengar suara-suara merdu, petikan gitar dan juga tiupan klarinet. Dan apa kata kalau sekarang kita bergelak ketawa? Setuju ah? Baiklah, sekarang kita bergelak ketawa dengan Jamali Shaddad. Alamak tuan, ramainya orang tengok pertandingan bakat TV. Atan? Kau punya bapa mana? Atuan dia baru keluar pada bulan make up. Alamak tuan, dia perempuan medekat dia sudah segen lah. Ayoyo, kalau kau punya emak nampak, dia lenyek sama kau punya bapa. Sudah yang kau yang tak dapat, kalau kau dapat kau pegang tangan perempuan tu khayal. Apa ni, Tan? Tak ada, Pak. Mutu kata bapa asyik dengan perempuan. Ramali? Wow, kau punya muka sekarang semua namanya cantik. Inilah dia. Tiap-tiap peserta yang nak memasuki rancangan pertandingan bakat TV, mesti di-makeupkan. Macam aku sekarang, berapa lawa? Macam bulan 15 dah. Bulan 15? Angka cawan habis seluruh sebelah susu dah cerita bulan. Bopeng. Jadi kau punya muka pun sekarang, bopeng. Muka bapa aku buat bubing tak apa kan macam kau? Macam bulan gerhana malam macam. Kau cakap sudah lebih kan? Tak usah marahlah. Putu, sekarang kita masuk. Pak, itu yang macam cekopong tengok bulan tu apa pak? Itu kamera. Oh, kamera tiga dah. Apa nyanyi pihak orang apa macam mobil diri? Sana lompat, sini lompat kah? Tak ada. Kamera tu dia mengambil gambar cara berganti-ganti. Oh, kamera pun ada kerja gotong royong ya. Kau ni ada-ada saja lah tu. Baiklah, sekarang dah nak mula ni kau pergi duduk tempat kau sana, aku ke belakang. Boleh? Nantilah dulu, Pak. Dari Dewan Tengku Chancellor Universiti Melaya, Radio Televisyen Malaysia mempersembahkan rancangan pertandingan akhir bakat TV. Kucing tu lain macam bunyi, Pak. Itu kucing jantan. Baiklah, tuan-tuan dan puan-puan. Untuk meneruskan rencana ini, kita jemput peserta yang pertama. Muniapan membawakan sebuah lagu yang diberi nama Sarigama Padanisa. Kata-kata yang dilapaskan oleh mutu itu Muniapan tadi, mereka menyatakan apa lagi kita nak takut, penduduk Malaysia semua sudah hidup rukun dan damai dengan dasar musibah. Dan sekarang kita ikuti pula peserta yang kedua, Li Sui Lan, membawakan sebuah lagu Tionghoa yang diberi judul Keluhan Si Miskin. Kau cap. Sekarang kau,
itulah tuan-tuan dan puan-puan, nyanyi yang diberi judul Keluhan Si Miskin. Maklumlah orang miskin ya tuan-tuan. Pada siapa-siapa yang agak ada kelebihan tu, bantu-bantulah pada si miskin. Dan sekarang, penyanyi yang membawakan sebuah lagu barat, James Ruggett. Lagu diberi judul A Morning Time in My Garden. A morning time in my garden, I think you all, you must know. And now I told you, my goat was run away. And I call my goat, he's only said, and I call again my goat, he only said, the only time I call him, I don't know what he means, Sigma. Dan tuan-tuan dan puan-puan, peserta seterusnya, penyanyi yang meningkat maju dan meningkat tua, membawakan sebuah lagu, Gelang Si Dagu Galang. Tak lain tak bukan penyanyinya ialah Jamali Sadat. Gelang si paku gelang, hai gelang di tepi kali. Kalau ada umurku panjang, lainlah hari ku jumpa lagi. Gelang ke tepi gelang, pergi gelang naik basikal. Hari ini ku saling bertandang, saya nak pulang, selamat tinggal. Hari ini ku saling bertandang, saya nak pulang, selamat.